7 makanan menyembuhkan luka cepat dan kering alami. Supaya cedera pada tubuh mengering dengan cepat, selain harus rajin membersihkan dengan teliti, Anda juga harus memperhatikan konsumsi makanan yang dikonsumsi selama periode pemulihan. Karena, makanan tertentu, khususnya yang mengandung protein, vitamin C dan seng, benar-benar dapat mengeringkan luka lebih cepat. Berikut ini beberapa makanan yang bisa membantu luka agar cepat kering yang bisa Anda konsumsi. Satu, telur. Telur adalah makanan yang dapat dengan cepat mengeringkan cedera karena mengandung cukup protein dan seng. Telur itu juga tidak hanya sangat baik untuk memperkuat kekebalan tubuh. Untuk cedera besar seperti operasi, telur dapat dikonsumsi hingga 1,5 gr, 2 gr per berat badan untuk membantu penyembuhan pasca operasi. 2. Salmon. Ikan dikenal sebagai sumber protein hewani. Terutama di salmon, selain kaya protein dan seng, ada juga asam lemak omega-3 yang berguna untuk mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan respons kekebalan tubuh, dan menghilangkan peradangan. 3. Daging unggas. Daging unggas seperti ayam atau kalkun adalah makanan yang baik untuk cedera cepat kering karena asam amino tinggi glutamin dan arginin. Keduanya dapat membantu pemulihan dan penyembuhan lebih cepat dengan memberikan perlindungan sel dan mendorong produksi kolagen. 4. Jeroan. Daging bagian jeroan adalah sumber protein yang kaya nutrisi, termasuk vitamin A, zat besi, kompleks vitamin B dan seng. Semuanya penting untuk menghasilkan jaringan ikat dan sel kolagen yang dapat membantu menyembuhkan luka. Tentu saja, perawatan tersebut juga harus diperhitungkan sehingga keuntungan tidak ditanggung oleh risiko masalah kesehatan lainnya karena kolesterol. 5. Kerang. Makanan yang dapat membuat luka cepat kering lainnya adalah kerang seperti tiram yang merupakan sumber seng. Konsumsi dapat membantu mempercepat pemulihan dan penyembuhan cedera, termasuk cedera bedah. 6. Ubi. Selain sumber protein dan seng, percepatan daya tarik luka juga dapat diperoleh dengan mengonsumsi sumber karbohidrat sehat seperti ubi jalar. Ubi jalar mengandung enzim yang mempercepat penyembuhan luka sambil meningkatkan kekebalan sehingga tubuh pulih lebih cepat. 7. Sayuran dan buah. Sayuran dan buah-buahan sangat dianjurkan sebagai makanan sehingga lukanya cepat kering. Di keduanya, ada berbagai nutrisi lengkap yang dibutuhkan tubuh. Untuk penyembuhan luka, Anda harus mengonsumsi sayuran dan buah yang kaya vitamin C, seperti paprika merah, jeruk, kiwi, stroberi, brokoli dan berbagai sayuran berdaun hijau. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Demikian tadi telah kita bahas tentang makanan menyembuhkan luka cepat dan kering alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.